Shalom Jemaat GKA Gloria yang terkasih di dalam Tuhan. GKA Gloria bekerjasama dengan Perkumpulan Keluarga Karis mengadakan kelas katekisasi pranika atau premarital class yang disingkat dengan PMC. Kelas akan diadakan pada bulan November 2021. Bagi jemaat sekalian yang merencanakan pernikahan dalam waktu dekat, silakan mendaftarkan diri di kantor tata usaha gereja masing-masing atau bisa menghubungi Ibu Irene dari Perkumpulan Keluarga Karis. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 29 Oktober 2021 atau jika kuota sudah mencukupi. Segera daftarkan diri Anda masing-masing. Demikian informasi dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita dapat berkumpul bersama walaupun masih secara online, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang pertama kali bergabung bersama dengan kami. Mari kita bersama naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.
Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Allah dengan kasih-Nya mengundang kita bersama di pelataran yang kudus untuk menyembah dan meninggikan-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita bersama untuk bangkit berdiri. Ambillah waktu diam di hadapan-Nya dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Pujilah Dia, Allah yang Maha Kuasa, Pencipta kita, Maha akan segalanya. Umat pilihan Tuhan, mari angkatlah suaramu. Pujilah Dia. Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa, puji Tuhan Dia penebusku yang beri sentosa. Mari kita menghampiri tahtanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan Allah yang memerintah semesta, Dia melindungimu di bawah naungan sayap-Nya. Mari lihat semua hasrat hatimu dan jadilah kehendak-Nya. Pujilah Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, sungguh kasih-Mu teramat besar bagi kami. Hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik kami merasakan kasih-Mu. Selalu ada, penyertaan-Mu selalu nyata. Hari ini, kami bersyukur kami boleh datang ke hadirat-Mu, menyembah meninggikan Engkau. Bapa, namun kami hadir di hadapan-Mu hari ini dengan tahu bahwa kami tidak pantas. Begitu banyak dosa yang telah kami lakukan. Namun Bapa,
tidak sampai di sana. Kami hadir hari ini dengan rasa sukacita dalam hati kami karena kami tahu bahwa penebusan putramu Yesus Kristus telah nyata dalam hidup kami. Dan biarlah hari ini kami bersama-sama bersorak-sorai menyembah dan meninggikan engkau. Penuh dengan rasa syukur kami kepada engkau. Terima kasih Tuhan, sertai jalannya ibadah hari ini dari awal hingga akhirnya. Biar hanya namamu saja yang dimuliakan. Dan biarlah kami bertumbuh semakin serupa dengan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa, mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, demikian berita anugerah bagi setiap kita yang dosanya telah diampuni. Dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dipersilakan untuk kembali duduk. Kasih Allah sungguh teramat besar bagi kita. Dosa kita yang begitu kelam diampuninya. Sungguh kasihnya amat agung. Sungguh besar kemurahannya bagi kita. Mari kita puji Allah kita. Kita puji, bersyukur atas berkat kemurahannya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasihmu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahanmu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau hiasi Tuhan hidupanku, hidupan kami dengan kasih-Mu, dengan kemurahan-Mu. Mari kita puji Dia. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku atas kasih-Nya. Kita boleh ada hari ini karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya. Tuhan yang mampukan kita selalu. Mari kita puji Dia. Tuhan, aku ada karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Sungguh kasih-Nya begitu nyata. Sungguh berkat-Nya begitu nyata bagi kita. Pujilah Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara, di tengah masa-masa yang tidak mudah ini, siapa yang dapat kita andalkan? Siapa yang menjadi harapan kita? Tentu hanya Dia, Tuhan kita, Allah kita. Mari kita siapkan hati kita bersama hari ini. Sebelum kita bersyafaat, mari kita memuji Dia. Katakan hanya Kristuslah harapanku, harapan kita. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh di kala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takku dan gentar. Penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. In Christ alone, my hope is found. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. What heights of love, what depth of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Mari kita bersatu di dalam doa, mari kita bersyafaat bersama. Bapa dalam surga, pada hari ini kami bersama bersatu hati, kami menaikkan doa kami, kami rindu berdoa bagi kondisi dunia saat ini. Tuhan, kondisi dunia saat ini banyak sekali pergumulan yang terjadi. Di tengah COVID-19 yang masih merebak di mana-mana. Satu negara boleh turun, negara lain naik. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu bagi setiap negara-negara yang ada di bumi ini. Di bumi ciptaan-Mu ini, Tuhan, yang begitu indah. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kepada setiap pemimpin negara untuk dapat mengambil setiap kebijakan-kebijakan yang baik, kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan apa yang Tuhan ingini. Tuhan, kami berdoa agar setiap proses vaksinasi di dunia dapat berjalan dengan baik. Kami juga rindu berdoa bagi negara kami Indonesia. Tuhan, kami bersyukur angka COVID-19 terus turun, terus ada progres, terus ada kemajuan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada pemimpin negara kami. Beri hikmat juga kepada setiap rakyat Tuhan di Indonesia. Supaya mereka dapat bijaksana menjaga kesehatan mereka. Dan melakukan protokol-protokol yang sudah ada. Tuhan, kami rindu negara kami Indonesia terbebas dari pandemi ini. Kiranya Tuhan yang jaga dan hanya kepada-Mulah Tuhan kami dapat berharap. Bapa, kami hari ini juga rindu berdoa untuk setiap ibadah-ibadah, setiap kegiatan gereja yang boleh ada. Kami bersyukur pandemi ini tidak dapat menghalangi kami untuk menyembah Engkau. Tuhan, namun kiranya setiap khotbah-khotbah yang disampaikan, setiap pujian dilantunkan, terus dapat mempertumbuhkan kami walaupun secara online. Bapa, kiranya Engkau yang tingkatkan terus dan biasakan kami untuk dapat beribadah dalam cara apapun, karena kami sadar bahwa beribadah merupakan hubungan kami pribadi dengan Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau izinkan kami merasakan kedekatan itu, dan semakin kami dapat bertumbuh serupa dengan Engkau. Tuhan, hari ini kami juga masih rindu berdoa untuk adik-adik, anak-anak kami di sekolah. Tuhan, mereka masih banyak mengalami kesulitan dalam hal studi.
Tapi kiranya Tuhan yang memberikan hikmat selalu kepada mereka. Tuhan, Kau dengan kasih-Mu menyertai mereka selalu. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu berdoa hari ini untuk setiap tenaga kesehatan yang ada yang terus melayani. Cucuran keringat mereka sungguh amat mengharukan. Tuhan, kiranya Kau melihat itu semua. Tuhan yang sertai, Tuhan yang memberi hikmat. Jagalah kesehatan mereka selalu, Tuhan berserta keluarga mereka. Maka Tuhan, hari ini kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk kembali duduk. Sebentar lagi firman Tuhan akan dibawakan, akan diberitakan untuk setiap kita. Biarlah hati kita seperti seekor rusa yang haus, mencari air. Demikianlah hati kita merindukan firman-Nya, seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Hatiku ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepada-Mu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau mari kita pujikan seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Kepada-Mu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Yesus, Yesus.
Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pagi ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan tema sengat maut. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena boleh beribadah kepada Tuhan minggu ini. Dan tiba saatnya kami akan membaca firman-Mu serta mendengarkan uraiannya. Mohon kiranya Allah Roh Kudus membimbing dan menuntun kami sehingga kami boleh memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pagi ini diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 57. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 57. Demikian firman Tuhan tertulis. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada suatu hari di dalam grup WA saya mendapat satu forward tentang curhat seorang gadis. Gadis ini menulis demikian. Saya paling sebel kalau di acara pernikahan ketemu dengan orang-orang tua. Mereka selalu bertanya, kapan menyusul? Kapan menyusul? Padahal sudah tahu saya belum punya pacar. Terus tanya, kapan menyusul? Pas di acara pemakaman, gantian saya yang tanya kepada mereka yang tua-tua. Kapan nyusul? Kapan nyusul? Gak taunya saya malah ditabok. Saya bingung, apa salah saya? Dari respon marah yang ditunjukkan oleh orang-orang tua terhadap pertanyaan si gadis itu, kapan nyusul? Menunjukkan kematian adalah sesuatu yang ingin dihindari manusia. Mengapa? Karena banyak orang menganggap kematian adalah suatu yang menakutkan. Suatu momok, bahkan suatu tragedi. Tapi masalahnya, apakah dengan tidak membicarakan kematian, kematian itu akan menghilang dengan sendirinya? Tidak. Mungkin masih segar dalam ingat kita ketika virus corona varian Delta menyerang Pulau Jawa dan Bali pada bulan Juni dan Juli 2021. Banyak orang Surabaya yang terkonfirmasi positif. Mentalnya langsung down. Badannya lemes. Tidak ada nafsu makan. Mual, cemas, dan sulit tidur. Keadaan ini semakin diperparah karena sulit sekali mendapatkan kamar di rumah sakit. Obat-obatan, oksigen, dan dokter. Ditambah lagi, orang-orang yang mati kena COVID semakin banyak. Di pemakaman, peti-peti jenazah COVID bertumpuk-tumpuk. Dan mobil-mobil jenazah terus berdatangan.
krematorium-krematorium di Surabaya penuh. Harus antri berhari-hari. Terpaksa ada yang dibawa keluar kota. Pemandangan ini membuat kematian semakin menakutkan. Muncul pertanyaan, mengapa kematian mempunyai satu kekuatan negatif yang membuat manusia sangat takut dan tidak tenang? Ini dikarenakan kematian mempunyai sengat. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55, dikatakan demikian, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kita mengetahui sengat adalah salah satu senjata tajam binatang yang dapat menusuk ke dalam tubuh manusia dan pada saat yang sama langsung menyemprotkan racun ke aliran darah. Daerah organ manusia yang tersengat akan membengkak dan menimbulkan rasa sakit sekali. Maka kalau kita melihat sarang lebah atau sarang sebut merah, kita akan segera menghindar sejauh mungkin. Berikut ini saya ingin menjelaskan ada dua jenis sengat maut yang dirasakan oleh anggota-anggota keluarga yang berduka karena kematian orang yang dikasihi. Dan sengat maut yang dirasakan oleh mereka yang akan meninggal dunia. Yang pertama, sengat maut yang dirasakan anggota-anggota keluarga yang berduka. Ketika ada anggota keluarga kita yang menjadi tumpuan harapan atau yang sangat kita kasihi, sakit dan meninggal. Maka reaksi dari anggota-anggota keluarga adalah sedih dan marah. Apalagi orang yang mati sebelumnya baik-baik saja. Tahu-tahu jatuh sakit dan meninggal. Ini sangat menyedihkan. Timbul protes. Jika Tuhan bisa sembuhkan orang lain, kenapa tidak anggota keluarga kami? Perasaan tidak terima dan perasaan kehilangan bisa bertahan selama bertahun-tahun di dalam hati kita. Inilah sengat maut. Bapak-Ibu sekalian, ada seorang bernama Ted Turner. Dia adalah pendiri CNN. Ketika adik perempuannya terkena lupus, Ted Turner berdoa 1 jam setiap hari untuk kesembuhan adiknya. Dia berharap dengan doanya, dengan kesungguhan hatinya, Tuhan mau mendengar dan Tuhan mau menyembuhkan adiknya. Tapi kenyataannya adiknya meninggal. Dan Ted Turner menjadi sangat marah sama Tuhan. Sejak saat itu, ia menganggap dirinya ateis atau agnostis. Tapi jemaat Tuhan terkasih, pertanyaannya adalah demikian. Seandainya Tuhan mendengarkan doa kita, dan orang yang seharusnya meninggal diperpanjang umurnya. Namun pertanyaannya, apakah itu selalu membawa kebaikan bagi orang itu sendiri atau bagi anggota keluarga yang lain? Di dalam 2 Raja-Raja pasal 20, diceritakan tentang Raja Hizkia, Raja Yehuda yang sangat terkenal, sangat rohani. Dia jatuh sakit. Lalu Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memberitahukan kepada Hizkia bahwa dia akan mati karena sakit itu. Saudara-saudara, mendengarkan vonis dari Nabi Yesaya, Raja Hizkia sangat sedih. Dia menangis. Lalu dia berdoa, Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu. Saudara-saudara, akhirnya Tuhan tergerak. Lalu Tuhan mengutus Nabi Yesaya kembali kepada Raja Hizkia dan menyampaikan firman Tuhan bahwa Raja Hizkia akan sembuh
dan umurnya akan diperpanjang 15 tahun. Wah, ini berita yang baik, saudara-saudara sekalian. Tetapi jemaat sekalian, tahukah? Selama 15 tahun, Raja Hizkia melakukan dua kesalahan besar. Kesalahan yang pertama adalah Hizkia memperlihatkan kepada utusan Babel segenap gunung, segenap gedung harta bendanya. Emas, perak, rempah-rempah, minyak yang berharga, gedung persenjataan, dan segala yang ada di dalamnya, semua diperlihatkan kepada utusan Babel itu tanpa disimpan-simpan. Lalu Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menegur Hizkia. Nabi Yesaya berkata begini, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu ini yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tapi pikir Hizkia demikian, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku, itu sudah cukup. Betapa egoisnya Hizkia itu. Lalu yang kedua, Hizkia melahirkan Manase, anak laki-laki yang kemudian menggantikan dia sebagai Raja Yehuda. Tapi tahukah jemaat sekalian, Raja Manase ini adalah seorang yang sangat jahat. Ia melakukan berbagai perbuatan jahat melampaui raja bangsa-bangsa yang dipunahkan oleh Tuhan sebelumnya. Maka di sini kita melihat bahwa seseorang yang seharusnya mati, namun umurnya diperpanjang, belum tentu membawa kebaikan. Maka saudara-saudara sekalian, kalau ada anggota keluarga kita yang kita sudah doakan, yang sudah kita upayakan, tapi akhirnya meninggal dunia, maka kita harus belajar untuk menerimanya. Kita mengingat akan perkataan Nabi Yesaya di dalam pasal 55 ayat 8 yang berbunyi demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, saya rindu kita belajar untuk menaikkan satu doa seperti yang pernah ditulis oleh Bapak Reinhold Niebuhr yang tertulis demikian. Tuhan, berikan aku keikhlasan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Berilah aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang aku bisa ubah. Dan berilah aku kebijakan untuk mengetahui perbedaannya. Ini satu doa yang luar biasa, saudara, yang perlu kita belajar. Nah, sekarang kita akan membahas yang kedua tentang sengat maut yang dirasakan oleh orang yang akan meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 56 tertulis demikian. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat maut adalah dosa. Artinya, saudara-saudara, dosa adalah suatu pelanggaran yang serius. Dan dosa itu membawa konsekuensi, yaitu maut atau kematian. Manusia berdosa tidak akan tahu betapa seriusnya dosanya itu sampai hukum Taurat atau hukum Tuhan yang mengungkapkannya. Seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Perhatikan saudara-saudara, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Manusia berdosa, yang terus berbuat dosa.
menjelang kematiannya akan mengalami ketakutan yang luar biasa tentang apa yang terpapar di hadapannya, yakni pengadilan Allah. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 berkata demikian, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Kita perhatikan kata ditetapkan. Ditetapkan itu berarti sesuatu yang sudah pasti, suatu keadaan yang tidak bisa diubah lagi, sesuatu yang sudah fix. Nah, tapi kematian itu sendiri bukan suatu akhir, melainkan satu pintu masuk yang paling ditakuti manusia berdosa, yaitu penghakiman Allah. Maka tidak heran ada banyak tokoh masyarakat ketika masa jayanya hidup mengumbar nafsunya atau menyelewengkan wewenangannya untuk berbuat kejahatan. Pada masa tua mereka, mereka hidup dalam penyesalan atau ketakutan yang besar menghantui mereka. Sebagai contoh, kita akan melihat dua tokoh berikut ini. Yang pertama, kita akan melihat seorang pemain bola basket NBA Amerika, yaitu Magic Johnson. Saudara-saudara, pada tahun 80-an, Magic Johnson adalah pemain NBA yang sangat-sangat luar biasa. Dia menjadi idola masyarakat. Dia dipuja oleh masyarakat, saudara. Ketika dia di lapangan, luar biasa orang menyoraki dia, saudara. Tapi di dalam kehidupan pribadinya, sungguh tidak terpuji sekali. Dia sangat buas dan mengumbar hawa nafsu ke laki-lakiannya. Dia mengaku, saudara, di dalam satu malam dia bisa meniduri 6 perempuan, bahkan 8 sampai 10 perempuan. Lalu saudara, dia menulis demikian, jika Anda bertanya apakah saya bersenang-senang, iya, saya bersenang-senang, tetapi harganya amat mahal. Apa harganya, saudara? Magic Johnson akhirnya terjangkit penyakit AIDS dan ia harus berhenti bermain bola basket pada usia 32 tahun. Lalu yang kedua adalah Adolf Hitler. Saudara, tangan orang ini sungguh berlumuran darah karena melalui perintahnya berjuta-juta orang mati karenanya, saudara. Nah, di dalam satu survei menyatakan, saudara, Hitler membunuh diri dengan meminum racun. Lalu dia menembak kepalanya sendiri di pelipisnya. Saudara-saudara, Hitler bisa menghindar diri dari penghakiman manusia. Tapi bagaimana dengan penghakiman Allah kelak? Maka jika Allah membiarkan semua manusia hidup dalam dosanya, atau orang-orang saleh yang mengandalkan kebajikannya untuk diselamatkan, saudara, saya mau berkata, tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari pengadilan Allah. Kenapa? Karena di dalam Roma pasal 3 ayat 20 berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Ini adalah penegasan dari Allah. Namun ada berita baiknya dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Di dalam ayat ini, Rasul Paulus menulis demikian, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan apa yang telah dicapai Kristus untuk kita, saudara? Di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudaraku yang terkasih, kemenangan yang Kristus lakukan untuk kita, pertama, dia membebaskan kita dari hukum dosa. Bagaimana caranya, saudara? Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dia berkata,
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kristus tidak pernah berbuat dosa. Tapi demi untuk orang berdosa, dia rela disalib. Dan kematian Kristus di atas kayu salib adalah untuk menggantikan saudara dan menggantikan saya supaya menerima hukuman Allah. Dengan demikian, kita yang berdosa telah dibebaskan dari hukum dosa dan dibenarkan. Lalu yang kedua, bagaimana Kristus membebaskan kita dari hukum maut? Di dalam Roma pasal 6 ayat 9 dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saudara-saudara, ketika Kristus bangkit dari kematian, kebangkitannya membuktikan maut tidak lagi berkuasa atas dia. Kristus telah menaklukkan maut. Sengat maut telah dicabutnya, saudara. Saya tertarik sekali membaca satu cerita, saudara-saudara, di mana pada suatu sore di musim semi yang indah, seorang anak laki-laki dan ayahnya sedang berkendara di jalan pedesaan. Tiba-tiba entah dari mana, seekor lebah terbang di jendela mobil. Karena anak laki-laki ini sangat alergi terhadap sengatan lebah, dia menjadi ketakutan. Tetapi sang ayah dengan cepat mengulurkan tangannya dan menangkap lebah itu, serta meremasnya di tangannya, dan kemudian melepaskannya. Tetapi begitu sang ayah melepaskannya, anak muda itu menjadi panik lagi. Karena pada saat itu, lebah itu berdengung lagi, saudara. Ayahnya melihat wajah anaknya yang panik itu, lalu tersenyum, berkata kepada anaknya yang panik itu. Dia bilang, nak, lihatlah tangan ayah ini. Di kulit tangan ayah ini, tertancap sengat lebah. Kamu tidak perlu takut lagi dengan sengat lebah, karena sengatnya ada di sini. Ayah sudah mengambilnya, sengat itu untuk kamu. Nah, saudara-saudara, ketika Kristus mati di atas kayu salib, ketika dia bangkit dari kematian, dia sudah mengalahkan maut, dia sudah mengalahkan kematian. Maut sudah kehilangan sengatnya lagi. Kita tidak perlu takut lagi. Tapi pertanyaannya, saudara, kalau Kristus telah mengalahkan maut, mengapa orang percaya tetap harus mati? Nah, ini yang penting, saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 50, dikatakan demikian. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Untuk masuk surga, tubuh fisik kita ini, yang sekarang ini saudara, harus ditanggalkan. Dan kita harus mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mati, atau tubuh kebangkitan. Kapan itu terjadi, saudara? Nah, ini terjadi di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 52 mencatat demikian. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat dibinasa. Dan kita semua akan diubah. Saudara-saudara, pada waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan, Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini untuk kedua kalinya. Pada saat itu, suara nafiri akan diperdengarkan. Dan Tuhan Yesus dengan kuasanya, dia akan membangkitkan semua orang percaya yang sudah mati. Dan di dalam sekejap mata, saudara, tubuh mereka yang sudah mati, ataupun orang percaya yang masih hidup sampai Yesus datang itu, saudara-saudara sekalian, di dalam sekejap mata,
Tuhan akan mengubah tubuh kita. Tubuh kita akan menjadi tubuh kebangkitan. Atau tubuh yang tidak dapat mati. Atau tubuh yang tidak dapat binasa lagi. Nah, pada saat orang percaya telah mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa, maka orang percaya dapat berkata seperti Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 55. Seperti dengan nada mengejek Paulus bertanya demikian. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana kesenganganmu? Saudara-saudara, kematian sudah ditiadakan. Tidak ada maut lagi. Tidak ada kematian lagi. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, suatu hari kelak, kehidupan kita di bumi ini akan berakhir. Sebelum saat itu tiba, mari kita menjalani satu kehidupan yang terarah, satu kehidupan yang terencana, saudara, supaya hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Pendeta Edmund Chang mengucapkan satu kalimat yang sangat penting di dalam IDMC 2021 yang sangat penting. Dia berkata, tragedi terbesar dalam hidup ini bukan kematian, tetapi hidup manusia tanpa tujuan. Itu tragedi yang terbesar. Jemaat Tuhan terkasih, baru-baru ini ada seorang dokter ya, yang oleh warganet dijuluki sebagai orang yang mulia. Dokter itu bernama Dokter Gunawan. Nah, kenapa Dokter Gunawan ini menjadi sangat terkenal pada akhir-akhir ini? Karena di dalam suatu acara talk show, saudara, seorang yang terkenal bernama Deddy Corbusier memberikan satu koper uang kepadanya. Dan bukan itu saja, saudara. Ya. Deddy Corbusier juga memberikan sebuah mobil Toyota Fortuner yang terbaru. Lalu kita tanya, kenapa Bapak Deddy ini memberikan pemberian ini? Ternyata saudara, Dokter Gunawan sudah merawat Deddy Corbusier ini yang pernah terkonfirmasi COVID-19 dan sempat kritis, saudara. Karena apa? Karena paru-parunya itu mengalami kerusakan hampir 60% karena diserang badai sitokin. Tapi karena perawatan Dokter Gunawan yang teliti, saudara, yang sabar, saudara, akhirnya Bapak Deddy atau Saudara Deddy bisa sembuh dari sakitnya. Dan sebagai rasa terima kasihnya, saudara, dia memberikan sekoper uang dan mobil yang baru. Tapi pemberian uang dan mobil yang baru ini, saudara, sebetulnya juga bukan diberikan begitu saja, tapi ada pertimbangan khusus, saudara. Kenapa? Karena Deddy Corbusier ini menganggap Dokter Gunawan ini adalah seorang dokter yang sangat dermawan, saudara. Dokter Gunawan ini rela mengeluarkan uang pribadinya untuk membeli obat-obatan serta biaya pengobatan bagi para pasiennya. Dokter Gunawan bercerita karena ia tahu kalau para pasien tidak dibantu, saudara, mereka akan mati. Maka sampai kendaraan pribadinya pun dijual guna membantu para pasien itu, saudara. Nah, kenapa Dokter Gunawan bisa punya hati yang begitu dermawan, saudara? Dia bercerita, saya menjadi dokter bukan untuk mencari uang. Saya menjadi dokter untuk menolong orang. Nah, prinsip ini ditanamkan oleh orang tuanya sejak kecil. Kata orang tuanya, Kak, kalau kamu punya uang, tolonglah orang yang sakit. Kalau kamu punya satu, kamu kasih setengah. Tapi kalau orang itu tidak selamat, maka kamu kasihlah satu. Lalu ayahnya menambahkan, Tuhan akan mengembalikan yang satu itu dalam bentuk yang lain.
Saudara-saudara, perkataan Ayanda Dr. Gunawan ini terbukti. Pemberian uang sekoper dan sebuah mobil baru adalah bukti bahwa perbuatan kasih tidak akan pernah berlalu demikian saja, saudara. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 7b berkata, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kelak, ketika kita bertemu Tuhan, kita akan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan. Saudara-saudara, pada akhirnya, saya ingin menyerukan kepada seluruh jemaat Gloria. Kita baru saja melewati bulan misi. Dan selama bulan misi telah disiarkan bahwa GKA Gloria ini saudara-saudara sudah mengerjakan ladang misi yang luas sekali. Ladang misi kita ada di Papua, di Kupang, di Batang Tarang, di Gunung Lau, di Surabaya, dan di tempat-tempat yang lain. Ada ratusan anak yang kita didik. Ada puluhan lembaga misi, sekolah teologi yang kita dukung keuangannya. Ada puluhan hamba Tuhan misi. Ada puluhan mahasiswa sekolah teologi yang kita biayai, saudara. Saudaraku terkasih, pekerjaan Tuhan ini layak kita dukung. Hendaklah kita punya hati seperti Dr. Gunawan ini. Kita mempunyai hati yang suka menolong orang-orang yang lemah. Maka saudara-saudara, gereja sudah mengirimkan link persembahan misi ke WA saudara atau mungkin lembaran persembahan iman. Silakan saudara mengambil bagian. Dan pada akhirnya saudara-saudara, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, Paulus menulis demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami diingatkan bahwa ketika kami hidup di dunia ini, kami bisa saja mengalami ketakutan akan kematian, ya Tuhan. Tetapi kami juga diingatkan bahwa Kristus sudah mati dan bangkit dari kematian. Sehingga seharusnya kami tidak takut akan kematian itu sendiri lagi. Tuhan Yesus, satu hari kami akan meninggalkan dunia ini. Karena tubuh kami sekarang ini tidak mendapat bagian dalam surga. Kami akan diberi tubuh yang baru. Kami akan diberi tubuh yang tidak binasa. Dan baru itu kami bisa ke surga, ya Tuhan. Tapi selama kami di dunia ini, biarlah kami mengerjakan, kami mendukung pekerjaan Tuhan, kami menolong sesama kami. Sehingga pada saat kami ketemu Tuhan, kami boleh menjadi hamba-hamba yang setia. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Give me, Lord, a servant's heart.
Mari kita bersama memuji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bapak ibu saudara, kecaplah dan lihatnya kasihmu, kasih Allah kita. Mari kita puji dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Mari saya mengundang kita bersama Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita ke dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tiada henti, selalu saja ada bagi kami. Bapa, demikian kami berikan persembahan kepada Engkau. Karena begitu besar berkat-Mu, maka kami dengan ketulusan memberikannya kepada Engkau. Biarlah persembahan ini dapat dikelola oleh gereja untuk menjalankan misi-Mu bagi dunia, bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Ingatlah setiap tangan juga yang telah memberi dengan ketulusan. Kiranya Tuhan yang selalu beserta. Ini doa kami, yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa, Pohon Selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripada-Nya. Kasih dari Allah Bapa yang kekal dan sempurna, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai jemaat sekalian mulai saat ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan kembali duduk. Silakan mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.